Audio Jungle. Ahmad Zaid Iqrar bebaskan Najib. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berikrar untuk membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Ahli Parlimen Bagan Datuk yang juga timbalan Perdana Menteri menegaskan perkara itu melalui bacaan puisi khas ditujukan khas kepada bekas Ahli Parlimen Pekan berkenaan di hadapan lebih 6,000 perwakilan bagi Perhimpunan Agung UMNO 2024 yang menutup tirainya pada baru-baru ini. Sahabatku, tiada yang lebih meruntun hati apabila mengenang pada saat dan ketika ini. Dirimu terkurung di sebalik jeriji besi bertemankan tembok dingin dan sepi, mengundang resa dan rindu kami. Akan sosok tubuhmu yang sering menemani, sahabatku, sebagai bukti sahabat sejati, ku ikat diriku dengan ikrar dan janji. Ku susun langkah dengan bestari bagi memastikan engkau kembali bersama ke pangkuan kami. Moga terbuka semua pintu hati dan moga usaha kami diredahi ilahi, katanya.